Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Bengkology. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah printer ya. Ini dari Epson. Ini tipenya L3210. Oke, di sini printernya ini bisa scan, bisa fotokopi dan print ya. Nah, untuk fotokopinya dan scannya ini hanya ukuran A4. Jadi untuk folio belum support. Oke, di paket di sini ini sudah disediakan juga, ini udah ada tintanya ya. Tintanya sudah dikasih, ini ada 4 warna. Tintanya itu warna biru, merah, kuning, dan hitam. Oke, ini penampakan seperti ini ya. Ini printernya kayak gini. Dari pinggirnya ini ya. Ini udah dapat tintanya. Ini juga samping ini ya. Ini udah compatible buat Windows 10 ya. Windows 10 bisa, Windows 11 juga bisa ya, XP juga bisa, ini semua bisa. Dan untuk Mac juga bisa ya, MacOS bisa, bisa. Jadi untuk semua tipe bisa ya. Oke, kita buka. Oke, ini sudah dibuka ya. Jadi ini di dalamnya ini ada brosurnya ya, ada brosur. Terus di sini ada buku panduan, buku garansi, sama CD drivernya ya. Di sini ada. Oke, sekarang ini di unitnya ya, unitnya kita buka dulu nih bususnya. Buka bususnya. Oke, di sini ada kabel power ya, kabel power. Terus ini tintanya ya. Ini tintanya ya, ada warna kuning, ini merah, biru, dan warna hitam. Oke, kita simpan dulu ya. Selanjutnya ini kita buka dulu unit printernya. Kita buka. Oke. Ini kita simpan ini aja ya. Oke. Terakhir ini di dusnya ini ya, kabel untuk USB-nya. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan, kita buka dulu ini semuanya ya, ada apa aja. Oke, ini semuanya masih pada disegel ya. Ini ada yang biru-birunya ini. Yang biru-birunya ini kita buka dulu semuanya ya. Yang biru-birunya kita buka. Ini kita buka semuanya yang biru-birunya. Ini kita buka semuanya. Oke, ini di belakang ada nggak ya? Ini masih ada ya. Oke, ini di belakang ini untuk penyimpanan kertasnya ya. Di sini untuk penyimpan kertas di sini. Oke, ini nanti kertasnya dari sini ya masuknya. Oke, kita buka lagi, tutup dulu. Kita buka dulu ini ya. Ini masih ada. Oke, seperti ini ya. Ini tampak depannya. Di sini untuk scan-nya. Oke, di belakang ini untuk kertasnya. Dan sebelah sini ini untuk kabel power ya. Kabel power. Terus ini USB-nya di sini ya. Ini power di sini. Ini untuk USB-nya. Oke, kita lanjut ke pengisian tintanya ya, seperti apa ya. Oke, ya
jangan lupa subscribe dulu Pengkology. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tinta ini ya. Tinta ini caranya seperti apa? Ini tutupnya ya. Tutupnya ini kita buka dulu. Nah, seperti ini kita buka. Nah, di sini itu ada untuk pengisian tintanya ya. Ini nanti saya dekatkan dulu kameranya. Tapi sebelum itu, di sini tuh ada indikator pengisiannya. Ini diisi sampai benar-benar penuh ya. Sampai botolnya enggak lagi mengisi. Ini sesuai dengan warna tintanya, jangan sampai terbalik. Oke, kita akan lihat di sini cara pemasangan seperti apa. Oke, ini sudah dibuka ya. Jadi ini posisinya ini seperti nutup dan ini buka ya. Nah, sekarang ini ada tinta BK atau black, Y untuk yellow, M untuk magenta, C untuk cyan atau warna biru ya. Jadi sekarang kita akan coba isi dulu yang warna hitam ya. Kita buka dulu ini. Caranya tinggal diangkat aja ke sini. Angkat ya, ini sudah terbuka. Lalu kita masukkan tinta yang warna hitam ya. Yang ini ya. Kita buka tintanya. Oke. Nah, ini caranya seperti apa? Ini tinggal dimasukkan aja ke sini ya. Nanti ini akan menekan ini ya, nanti akan masuk sendiri. Oke, kita coba masukkan. Nah, gini ya, ini diusahakan jangan dipencet, ditekan gini ya, jangan tekan gini, biarkan dia keluar dengan sendirinya. Jadi nanti ini ada suara ya tuh, bruk-bruk-bruk-bruk gitu bunyi ya. Nanti kita tunggu ini sampai benar-benar penuh ya. Nah, nanti bisa dicek di sini di indikator bawah. Ini akan terisi nih ya, sampai sini ya. Nah, ini masih bunyi berarti masih ada. Nah, ini udah berhenti bunyi ya. Di sini juga udah penuh indikatornya. Lalu kita tinggal dicabut aja. Oke, cabut ya. Ini nggak akan tumpah, tuh kan. Kalau udah, ini tutup lagi. Yang hitam, ini sekarang kita tutup yang ini ya. Tidak digeser, lalu ditekan sampai bunyi klik, berarti dua aman. Sekarang kita berlanjut ke yang kuning. Sama seperti tadi ya, tinggal dicabut. Nah, gini ya, kita siapkan ini tinta warna kuning. Jangan sampai salah memasukkan ya. Oke, kita buka yang kuning. Kita buka, kita masukkan lagi. Tekan aja sini ya. Nah, kita lihat di bawah. Ini mengisi ya. Ini ada level nanti. Nah, ini yang kuning udah penuh ya. Di sini ya indikator penuh. Tapi nanti di sini ada sisa sedikit ya. Nanti kita akan masukkan lagi. Seperti apa cara masukinnya? Nanti cek dulu videonya, makanya tonton sampai beres. Dan jangan lupa subscribe Pengkology. Ini kita tutup lagi yang kuning ya. Sekarang kita yang merah ya. Atau warna magenta. Sekarang kita buka dulu ini tutupnya. Kita masukkan yang warna merah seperti yang tadi. Tinggal ditekankan. Oke.
Oke, ini merah sudah penuh ya. Kita cabut. Kita tutup lagi. Sekarang kita siapkan tinta yang terakhir, yang warna biru. Ini yang warna biru ya. Oke, udah dimasukin. Tinggal nunggu sampai penuh. Oke, ini yang biru udah penuh ya. Kita akan cabut. Kita tutup lagi. Dan sekarang kita tutup yang atasnya ya. Oke, nanti kita di sini bisa lihat ya. Di sini di tintanya ini. Ini ya, di indikatornya udah penuh ya. Nih, udah penuh. Nah, setelah ini seperti apa? Setelah ini kita siapkan dulu kabel power ya. Ini kabel powernya. Ini kita colokkan dulu ke belakang ya. Kita colokkan ke belakang. Oke, ini dicolokin ya. Ini tinggal dicolokin ke listrik. Ya, ke listrik ya. Nanti kita enakin dulu posisinya. Oke, ini sudah dicolokin ke listrik ya. Langkah awalnya ini kita tekan dulu tombol power ya. Ini biarkan dia menyala. Nah, ini udah menyala ya. Tungguin dia sampai berkedip ya, atau si headnya itu diam. Nah, ini posisinya udah gini ya, udah warna oranye nyala. Ini tombol ini kita tekan selama 5 detik. Fungsinya apa? Ini biar nanti si tintanya mengisi ke tangki si ini ya, tangki printernya ya. Kita akan coba pijit 5 detik. 1 2 3 4 5 6 ya. Ini udah nyala, ini lagi berkedip. Ini tungguin kurang lebih 11 menit kalau kata bukunya ya. Oke, kita tunggu aja ini sampai dia benar-benar terisi ya. Oke, ini sudah berhenti ya berkedipnya. Lalu sekarang kita matikan dulu ya. Matikan dulu. Oke, ini sudah mati. Kita akan coba nyalakan lagi. Tapi sebelum nyalakan, ini tekan dulu ya. Tombol ini kita tekan. Dan tombol ini. Lalu ini tekan bersamaan selama kurang lebih 5 detik ya. Oke, dia udah nyala. Ini untuk apa? Ini untuk mengeprint dari tintanya ya. Ini kalau nanti hasilnya bergaris, berarti ini kurang bagus ya. Kita akan cek, kita akan lihat hasilnya seperti apa.
Oke. Okay. Ini dia hasilnya ya. Ini kalau dilihat ini hasilnya aman ya. Aman, ini tidak ada yang bergaris. Maksudnya garisnya nggak putus-putus ya. Ini kalau misalkan nanti ada yang putus-putus garisnya, nanti ini tinggal kita cleaning lagi ya. Untuk cleaningnya seperti apa? Cleaningnya tekan yang ini selama kurang lebih 5 detik ya. Nanti akan dia muter lagi, ngebuang tinta lagi, ngisi tinta lagi, nanti akan normal lagi ya, seperti ini. Nah, di sini kita tutup dulu ya. Di sini ini masih ada tintanya berkurang ya. Ya, ini berkurang ya tintanya ya. Ini berkurang. Nah, caranya seperti apa? Ini kita matikan dulu. Kita matikan. Nah, kita isi lagi. Isi yang tadi ya, yang sisa tadi. Kita masukkan lagi aja ke sini. Karena ini sayang ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Ini ya. Dia ini masuk lagi. Ini posisinya lumayan ya. Dia ngisi lagi ya, walaupun enggak sampai penuh-penuh banget ya. Oke. Ini udah kosong ya, yang hitam sudah kosong. Sekarang kita isi yang kuning lagi ya. Ini yang sisanya lumayan nih. Ini kuning ya. Nih, dicek lagi jangan sampai salah masukin tinta. Oke. Ini udah masuk ya. Udah masuk. Ini udah habis. Habis ya. Sekarang yang warna magenta ya, atau warna merah, saya isikan lagi. Oke, ini udah penuh ya, udah habis. Satu lagi tinggal ngisi yang warna biru ya. Biru kita isi kanannya ke sini. Oke, yang ini udah. Ya, ini ya, udah penuh. Oke. Selanjutnya saya akan membuat video bagaimana untuk menginstal drivernya ya. Ini kabel USB-nya nanti kita akan colokin. Kita akan colokin ke belakang ya. Posisinya ada di sini ya, di dekat power ya. Di atas tombol power ya. Nah, ini udah dicolokkan. Nanti kita akan coba menginstal bagaimana cara menginstal untuk drivernya ya.